sa beli barang-barang ni meow, toys and color. I think it's gonna be cute. Sesudah kan baru-baru Shopee punya shipping terlalu lambat sampai. Kalau Lazada cepat. Cuma kalau Shopee lebih banyak voucher lah. Actually tidak juga. Recently saya lebih banyak beli dari Lazada sebab lebih banyak benefit sana, lebih banyak kupon-kupon. Nggak usah beli pakaian. Hello, ya. Oh, bukan. It's not good stuff. Salah. Ini saya beli bio bed. Ini gusto untuk kucing. Tapi ada free gift tikus. Dan ada free gift. Ini gusto kucing sekarang terlalu mahal loh. Keluar baru sampai rumah ada makeup soal kan kalau kamu perasan lah betul-betul sampai sudah yang saya expected. Kok ini jagung nanas gitu kan astaga. And saya beli bunch of mana satu kamu Oreo mana satu kamu ini yes. Ini bikin apa? Tutup bikin cover itu can food kucing. And yang ini saya ada beli kan nih. Saya pasti ini free gift kan saya ada order. Dia treat Billy sama Carlo suka nih. Yap, itu saja. Ayo saya coba charge sama kamera. Saya mau pergi makan, ada siapa kena panggil untuk review. Tapi ini kali boleh karaoke kan, jadi mama saya excited kan mak. Kamu nyanyikan mak? Wow. Pom dapat apa untuk kulitan? Oh, ubi. Hah? Kawan saya baru hantar kue raya, dia buat sendiri. Ini hobi baru dia buat kue. Dulu dia pernah buat onde-onde itu sedap kok. Nanti saya mau try something on Netflix. And berbagi sama setiap family. Kami mau pergi bazar sini UE2. Saya punya budget 5 ringgit saja. Let's see apa saya boleh beli. Saya mau beli curry puff kalau ada. Tapi kalau saya dapat beli minuman yang kopi-kopi itu pun lagi bagus lah kan. So yeah, let's go. Mau mana? Apa tu? Saya beli green tea, ini 3 ringgit. Lepas tu saya beli ni nak curry puff, harga 2 ringgit, 50% satu. Jadi saya dapat 4 biji. Jadi nak kita kasih belum? 4 ringgit. Bye. Bye. Apa satu keluarga dalam kereta? Anak dia minta telefon dalam kereta? Di mana? Di orang putih ke mana hancur itu kereta mati lah tuh nak. Chisue Flower House라는, 네 저의 발매 기념으로 꽃을 나눠주는 이벤트를 하고 있는데. Lama susah setelah vlog serasa sebab
sakit macam sakit sini, terus dia lama sakit sini, mau 3 hari juga lah. Tapi yang semalam demam teruk yang panas terpo badan saya, tapi nasib itu dia lepas saya bangun okay, sudah sakit. Saya rasa macam makin saya tua kan makin banyak sakit keluar, makin frekuensi sakit. Kalau dulu saya jarang sakit toh, paling-paling pun pening, migraine itu semua saja kan. Saya rasa ini vlog tidak akan panjang walaupun dia much vlog bulanan saya. I will try lah for April saya try untuk vlog banyak sedikit. Kawan saya Esther dia baru hantar makanan kui. Dia hantar hari itu sepunya family terlalu suka, terlalu suka betul, balik-balik dan cakap sedap. And then dia hantar lagi ini nah, yang ini first time saya coba. Ini dulu dia ada buat, ini memang sedap. Saya memang suka pineapple tart ini. Like for me, pineapple tart will never go wrong. So dia punya taste memang ada tu taste, you know, ada satu taste yang saya suka. Dia punya rasa pineapple tidak terlalu kuat. Texture saya suka. So dia hancur otak. Kalau pineapple tart, sometimes kalau makan tu hancuran. Tidak. Kalau dia buat kue ini. Nah. Nyari saya makan bubur sejak so kalau saya terbayangnya makanan berminyakan saya merasa mual. Jadi malam pun saya makan bubur juga. Ini yang saya punya abang tanpa suka ini. Saya tuh selesai membuat teh, makan sambil minum teh.